Ini dua Pak, ada teman-temannya Pak. Aku. Tiga jadinya. Jadi tiga sama anaknya teman hitam. Iya, Yuda. Kalau hitam selanjutnya Yuda kan ya bagi dia. Ini Pak di mana? Di rumah kita. Oh, di depan sini. Iya. Oh, ya dah. Habis kamu ini meragap dia meragap itu jatuh apa we? Oh si siapa? Korban meragap. Ini langsung meragap ini. Meragap kan? Langsung meragap. Nah. Ini Bang. Bisa dah. Oh ini buka. Meragap aja lu. Halo. Ragap. Nah. Diam. Ini kita melaksanakan rekonstruksi tindak pidana pasal 338 yang mana tersangkanya itu Junaidi dan korbannya adalah Ali Lestari yang didampingin dan satu korban lagi Hasan Upan. Jadi kejadian ini di Jalan Dahlia pada tanggal 15 Oktober 2015 yang memangnya setiap rekon pasti ada perbedaan persepsi ya. Kemudian juga pasti ada emosional dari pihak korban terutama ya. Namun dalam hal ini kami berdasarkan apa yang sudah mereka sampaikan pada saat pemeriksaan BAP. Jadi kan ini sudah mereka laksanakan, sudah mereka sampaikan, kemudian sudah mereka tanda tangani, jadi apa yang mereka sudah sampaikan itu lakukan rekonstruksi. Jadi untuk selanjutnya ya silakan mereka untuk proses selanjutnya silakan di pengadilan untuk memberikan penjelasan masing-masing.